Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Bagi laki-laki jangan sampai menikah dengan perempuan-perempuan musyrik. Kata Allah, sungguh perempuan-perempuan yang muslimah, walaupun wajahnya tidak memikat anda, belum ada pesona-pesona keindahan menurut pandangan anda, itu lebih mulia dalam pandangan Allah dibandingkan perempuan musyrik yang mengagumkan, yang pesonanya sangat indah. Ini gak ada pilihan lagi. Gak ada pilihan, Allah sudah menentukan. Jadi kalau anda diberikan pilihan misalnya, pilih mana? Ya, perempuan yang cantik tapi musyrik, atau biasa-biasa tapi muslim, pilih mana? Nah, sudah gak usah banyak mikir, ya kata Qurannya, pilih yang biasa-biasa. Maaf, kecantikan itu kan relatif kan? Dalam pandangan Allah, sepanjang ada kebaikan dalam iman, dalam jiwa, itu yang terbaik. Itu yang terbaik.